Di antara benda yang kita kena yakin dalam jiwa kita, zikir boleh memadamkan virus-virus tadi. Boleh menyelamatkan kita daripada virus-virus itu. Jangan kita hanya sekadar beli alat-alat pembersih tangan, kemudian penutup muka, begitu saja tidak. Yang tu bagus, teruskan. Tapi saya nak sebut, orang Islam ni, dia kena tambah lagi. Apa dia? Zikir biar banyak. Kemudian disebut lagi, kami jadikan kumpulan malaikat tadi, وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Kami jadikan agar orang-orang diberi kitab menjadi yakin. Menjadi yakin. Maknanya cerita tentang mengenai pada mahsyar ni, cerita mengenai api neraka ni, ataupun penjaga neraka ni, untuk tujuan orang kafir, biar bertambah keyakinan terhadap Islam. Demikian juga dengan orang yang diberi kitab, biar mereka yakin. Wal mu'minun, dan agar orang yang beriman bertambah iman mereka. Wal yaqulal ladzina fi qulubihim marad, ani, dengan tujuan agar orang yang beriman bertambah iman mereka, agar yang diberi kitab dan orang mukmin tidak menjadi ragu-ragu. Orang yang beriman dan diberi kitab, wala yartabal ladzina utul kitab, dan tidak jadi keraguan dalam hidup mereka. Jadi ragu-ragu ni anak sebut banyak kali kan. Kita ni lagi lama hidup, lagi ragu terhadap Islam. Ramai orang kita jadi begitu. Lagi lama kita hidup, lagi yakin dengan duit. Lagi lama hidup, lagi yakin dengan yang disebut dengan ubat. Lagi lama hidup, lagi yakin dengan yang ni. Tak yakin dengan Allah. Yang ni bahaya. Macam kita kena COVID-19 kan. Orang kita ni, macam mana? Kita mula beli topeng, beli sanitizer, beli macam-macam gaya kan, di kalangan kita. Ya, yang tu bagus. Yang tu bagus. Tapi kena ada satu lagi. Apa dia? Biar zikir biar banyak. Zikir tu biar banyak. Jangan percaya yang tu je. Kalau kita percaya yang tu je, apa beza kita dengan orang kafir? Apa beza kita dengan orang kafir? Di antara benda yang kita kena yakin dalam jiwa kita, zikir boleh memadamkan virus-virus tadi. Boleh menyelamatkan kita daripada virus-virus itu. Jangan kita hanya sekadar beli alat-alat pembersih tangan, kemudian penutup muka, begitu saja tidak. Yang tu bagus, teruskan. Tapi saya nak sebut, orang Islam ni, dia kena tambah lagi. Apa dia? Zikir biar banyak. Zikir itu. Ni kelam kabut. Kita pergi ke kedai-kedai farmasi sekarang ni, nak beli topeng pun tak ada dah sekarang. Habis semua dah sekarang. Kenapa? Kerana orang kalut semua nak beli ni. Semua nak beli. Tambah. Sekarang di Malaysia kita ni semakin teruk kan? COVID-19 ni. Di antara benda yang anak-anak sebut, kena banyak dari kita ialah zikir. Zikir ni, dia boleh menghalau virus-virus ini. Contoh mudah, Nabi Yunus AS dicampak dalam ikan nun tu kan? Kalau tidak kerana zikir dan tasbih Nabi Yunus, lala baisafi bid'a adil sanin, nescaya Allah akan kekalkan Nabi Yunus tu dalam perut ikan nun. Tapi Allah sebut kerana zikir. Zikir ni boleh menyembuh.